Assalamualaikum guys. Lebaran tinggal menghitung hari guys. Semua pada sibuk persiapan cari baju baru, masak-masak semuanya semua guys. Tapi ingat, tetap jaga jarak, pakai masker, harus itu. Alhamdulillah banget hari ini pertama kalinya aku akan berkunjung ke mertuaku, Mimi Krisdayanti. Aduh, Mimi Krisdayanti gokil. Mimiku ini seorang diva superstar dan seorang yang sangat humble. Mimi KD juga pengen banget nih guys ketemu sama bumilnya yang ada AHA juniornya. Aduh, kemarin aja pas video call sampai terharu menitiskan air mata. Aduh, seneng banget dah pokoknya. Aku dan istri langsung berangkat ke rumah Mimi dan gimana keseruannya ketemu juga Kellen dan Amora. Subscribe dulu yang belum subscribe, menuju 30 juta subscriber bersama di Asia dari Indonesia. Let's go, selamat menonton, enjoy. Hari demi hari, Vini ngidam di hotel, jadi kita di hotel terus. Nah, pada malam ini kita akan bukber di tempat Mimi. Ini aku pertama kalinya ke rumah Mimi Krisdayanti. The first time of my life ke rumah mertua aku, guys. Assalamualaikum. Iya, makasih. Ini Torik nih. Iya, aku bilang kasihan kalau tadi habis puasa sendirian. Diajak Mimi loh tadi, Rik. Adiknya Aurel yang di sini nih, lucu-lucu loh. Eh, sekarang kamu udah jadi om loh. Udah jadi om nih, ada babynya loh di sini. Kellen. Om jadi om. Iya, enggak apa-apa. Sama kayak artis. Adik aku juga om, masih kecil. Aurel lahirnya kan satu-satunya yang normal. Oh iya. Nah, ada berbuka, selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Nih, kok Tante Ainda? Nah, itu ovariumnya tinggal satu dan dia udah kesakitan jam 7 baru bukaan satu. Kalau dia mesti nungguin bukaan 9 bisa sampai jam 4 pagi. Tapi babynya emang gendut ya, gemes banget sih. Sangat gemes ya, gemes banget. Berapa kilo? 3,1. Yang paling berat Kellen dulu 3. Aurel, Azriel, Amora semua 2,9. Aku aja nih baru segini aja naiknya udah 4. Jadi ya kita lihat saja. Kata apa saya? Cantik kan? Cantik banget. Kamu 50 kilo juga enggak apa-apa saya. 50 kan udah lebih dari 50. Oh, iya benar. Maksudnya gainnya. Baru tanggal 10. Enggak, 12. Ini hari tanggal 10. Oh, iya benar. Jadi sekarang Kakak tinggal di hotel. Jadi sampai tanggal 12 nginep hotel. Dia nidamnya pindah-pindah, Mi. Nginap. Jadi yang kamar yang di rumah sana tuh dirombak 100%. Jadi biar dia nyaman tidurnya, ya kan? Soalnya kan dia harus dikurangin kerjanya sekarang. Jadi enggak boleh yang kerja keluar dulu, Oma. Jadi enggak boleh yang di tangga. Jadi ini nyamanin aja di kamar, ada TV semuanya. Pokoknya sampai 2 bulan udah agak kuat baru keluar lagi. Baru kemana-mana jalan. Bayi katanya waktu kecil tuh kata Mimi 2 bulan tuh aku di apa namanya tadi? Di isolasi mandiri. Nah, masa ngomong sama ya? Bukan, maksudnya tinggal sama Oma ya, kecil ya. Oma ada kucing. Ih, hush. Ini kucing apa, Kak? Oh, ini kucingnya Mimi. Hai. Dadah. Miau. Iya. Pagi lihat Sio nih sama Mimi. Mi, kalau cucunya Mimi yang pertama ini lahir, Sio-nya apa dia? Nah, tahun depan kan berarti? Kalau nggak Desember, Januari, Mi, cucunya. Masih kerbau. Kerbau? Masih kerbau berarti masuk ular sama ayam. Oh, ular berarti sama cocok ayam. Sama pipinya Aurel. Cocoknya sama pipi ayam. Pipi ayam. Oh, karena juga cucu pertama, pasti cocok. Iya. Kalau kerbau cocok nggak bapaknya? Bapaknya kan anjing. Enggak, itu berantem. Biasa lah, mudah-mudahan anaknya perempuan ya. Virgo, gak apa-apa, nanti tinggal kayak diangkat. Mi, kenapa aku macam? Karena lahir tahun 98. Oke. Tadi tahun 2002 apa? 2002 anjing. Tadi kuda. Kuda. Kalau binatang kesukaanku kuda, kenapa aku anjing ya? Kalau Oma apa Oma? Macan. Oma macan juga? Iya. Oma keren banget macan. Mas Atan apa nih Mas Atan? Tionya? Tantan berapa Tan? Ular? Ular sama kerbau sama ayam. Mimi gak pernah makan ya, kok kurus banget sih. Tapi kalau dia gak boleh kan, Mimi gak boleh diet kan. Gak usah, fokusnya pokoknya sehat. 1000 hari pertama nutrisi. Nutrisi. Banyakin baca majalah, Mas aku bilang gak boleh itu gadget. Iya. Kurangin ya sayang. Sayang ganti aja nanti di rumah majalah sama buku ya. Aku beli perpustakaan aja ya sayang. Sayang pelan-pelan aja ya. Mimi jaman dulu lihat rambutnya kayak gitu. Ya. Jadi kayak emang ya? Kayak gitu. Ini ada kamu. Tuh. Keren banget.
Kribo, itulah saya. Hah? Ya ampun, lucu banget kamu. Kamu dari dulu emang gayanya udah songong ya pas foto aja. Ini, ini lihat tuh botak. Lengkap banget lah foto kamu di sini, aku belum pernah lihat. Sayang difotoin sama kamu ntar kamu cetak di rumah. Itu foto tuh lihat apa, waktu bisnis. Ayahnya suka foto pertama. Oh. Ya. Terus saya lihat tuh. Itu kamu? Aku Jiel. Oh, di Swiss. Itu Jiel. Iya, kakak cantik di situ. Ingat enggak? Iya, cantik juga kamu. Iya. Kameranya pecah. Kameranya pecah. Tapi yang ini kamu paling lucu sih, keriting banget. Bagus kan, ini belum ada di mana-mana foto ini. Lucu banget. Mimi emang dari dulu emang model ya. Gile. Sayang, mana foto kamu lagi? Ada lagi gak yang kecil? Mimi dulu yang bibirnya udah tipis ya? Iya. Kok kamu bibirnya gede banget, sayang? Ros. Bagus, seksi artinya sayang Angelina Jolie. Kamu tuh dari hidung ininya ya sama ya, rahang-rahangnya. Jiel, Amora, Kellen. Daddy Mami. Sayang mau kayak Mimi gini, ininya tempat makeupnya. Lagi membuat. Ya udah, bikin nih. Mimi udah berapa tahun tinggal di sini? 10. Iya. Iya, 9. 9 tahun. 9 tahun. Lama betah juga ya Mimi. Kamu suka kayak gini ya, sayang? Kakak cakep tuh masih kecil ya. Ini loh, sayang ini kamu di sini paling cantik loh, lihat deh. Nih. Da Kellen, da Moran, da Mimi. Bye. Oke, da bos. Selanjutnya bini gue nginjem lagi ke hotel beda-beda lagi. Minjem. Wah, mulai kalian sayang. Nanti besok kita ke dokter telinga ya. Udah yang bilang minjem. Oh. Ngidam sayang. Sayang capek. Pokoknya malam ini kalau ayang main game aku ngambek. Aku maunya tidur sama ayang kalau nggak ngambek titik. Terus langsung di kasur ya ayang. Please ayang. Bukan masalah itu, aku kalau tidur nggak bisa sahur. Ntar kalau nggak sahur aku besok lemes, besok ya, kerja. Ya udah, tapi aku pengen perlu dipeluk ayang. Kamar apa yang ini jadinya? Enggak. Kamar Bang Torik di kanan, connectingnya. Wah, kamarnya nih guys. Wah, lucu juga nih kamarnya. Ngidam istri. Oh, ada pantry-nya juga sayang. Ini lucu banget. Gokil bro. Welcome King Atap. Welcome King Atap. Keren banget, bos. Enjoy baby moon before your baby arrive. Baby moon. Asia. Asia, ini lucunya. Terima kasih. Are you happy, ayah? Happy.